sebuah liang kubur di kawasan Magelang, Jawa Tengah mendadak viral setelah mengeluarkan api dan menghebohkan warga sekitar. Hal itu terungkap usai akun resmi @Polsek Magelang Selatan mempostingnya dan menyebarkan ke media sosial yang dikemudikan diposting ulang sejumlah akun media sosial lainnya. Lagi tagar viral di medsos dan grup liang lahat tagar kuburan mengeluarkan api, kata si akun dalam captionnya di sebuah postingan, Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2021. Dalam video itu memperlihatkan bagaimana sejumlah warga yang merupakan penggali kubur tampak berkumpul di salah satu liang kubur di sebuah TPU yang dikubur. Mereka tak bisa berbuat banyak selain menunggu api padam. Sambil menyaksikan api itu, mereka kemudian tampak duduk bersantai di atas beberapa nisan kuburan. Tidak diketahui apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan di mana lokasi kejadian itu. Akun @Polsek Magelang Selatan pun meminta warganet menjelaskan kejadian itu. Waktu dan tempat dipersilahkan, mungkin ada yang paham kejadian kapan dan di mana, tambah akun itu dalam captionnya. Sementara itu, melalui kolom komentarnya seorang warganet, @narpati_ins memberikan balasan menohok kepada si akun. Ia kemudian menjelaskan bahwa liang lahat itu tak mengeluarkan api, melainkan sengaja dibakar. Nah, menurut info dari salah satu sumber, liang kubur TSB memang sengaja dibakar karena terdapat banyak semut dan akan mengganggu proses pemakaman. Nah, begitu yang benar, Papol Tagar Smart Sosmed, kata si akun. Okezone.com. Jadi bagaimana menurut Anda?